Indonesia gempar deh, Dewi Persik. Kan geger gitu loh, geger. Kayaknya kayaknya perlu satu perempuan lagi deh di pagi-pagi ambiar biar seru gitu ya. Eh, kan deg-degan loh tadi, sumpah. Diteleponin, semuanya nelpon. Kenapa, 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 apanya sih dikirimin video kan? Ya Allah, kirain apaan. Tapi itu ada yang diedit-edit kali. Di situ gue bilang, gue kesel sama fans. Jangan begitu, gue beda sama Nikita Mirzani, gue gituin, Beb. Nikita Mirzani sama gue punya bidang. Gue kalau kayak Nikita Mirzani, gue pasti kalah. Karena gue bukan di situ bidang gue, hidup gue. Aku bilang kayak gitu. Kalau lu kuat, nyanyi. Iya. Jangan merong-merong mulu, kenapa sih? Beb, kalau lu tuh kuat, Beb, ngadepin gini. Kalau gue mah gak mungkin. Kalau gue mah udah gila, udah stres gue mah. Bener, serius. Gue mah mending suruh nyanyi, suruh goyang 100 kali, gue kuat. Orang giling, ini orang giling ya Allah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Mau itu kemana sih ini? Mau pulang habis syuting nih kita kepo. Itu Ibu Jess belum tahu. Itu kalau Ibu Jess udah tahu pasti telepon juga deh. Dia lagi kawinan loh. Harusnya ini kita tuh duit loh, Beb. Astagfirullah di penting. Emang orang giling. Gue nonton kok nih kita kepo yang lu hajar musuh gue. Lu kan diam-diam sayang sama gue tahu. Sayang, Eka semua sayang. Dia pertanyaan iya. Sayang. Semua sayang. Lu mah cuma sayang, yang gak Ertong aja gue gak sayang. Oh iya bener. Kalau itu boleh lah itu mah, gue mah dukung. Sayang kok, ya Allah. Udah mending tidur kalau mau dapat ads, tidur. Ads lagi iya. Dapat ads. Kok dapet men? Ya, mau dapat ads gara-gara lu.